Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk merubah atau menjadikan browser atau Google Chrome ya menjadi browser utama di laptop, khususnya di sistem operasi Windows 11. Nah, contoh kasus mungkin teman-teman baru menggunakan sistem operasi ini ya, atau laptopnya baru diinstal. Kemudian teman-teman sudah menginstal browser seperti Google Chrome. Tetapi kalau teman-teman itu semisal menjalankan link atau mengeklik sebuah link, kita ambil contoh seperti ini ya. Kita klik linknya. Ini yang terbuka adalah Microsoft Edge ya teman-teman. Nah, maunya kita ini langsung terbuka adalah aplikasi atau browser Google Chrome-nya. Maka dari itu kita rubah dulu settingannya untuk menjadikan Google Chrome ini menjadi browser utama di laptop kita. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa simak video berikut ini. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Kita pergi ke menu search. Teman-teman bisa ketik setting. Nah, seperti ini, klik saja. Kemudian kalau masih seperti ini, teman-teman pilih menu apps ya. Di bagian menu sebelah kiri ini pilih apps. Kemudian teman-teman klik dari menu default apps yang ini teman-teman. Pilih default apps. Kemudian silakan teman-teman cari aplikasi yang ingin dijadikan sebagai defaultnya. Kita bisa ketik Google Chrome. Nah, seperti ini. Teman-teman klik aplikasi Google Chrome-nya. Oke. Kemudian yang perlu teman-teman rubah adalah ya. Nah, di sini ada perintah untuk make Google Chrome your default browser. Nah, teman-teman tinggal klik set default, atau kalau teman-teman ingin memilih seperti ini ya. Ini adalah ekstensi dari tipenya seperti PDF, HTML dan sebagainya. Kita bisa klik di sini set default. Nah, sekarang kita bisa coba. Nah, sekarang untuk HTML kemudian PDF-nya berubah menjadi icon dari Google Chrome. Berarti ini sudah berhasil ya teman-teman, tinggal diklik saja set default. Atau kalau mau terkategori, teman-teman tinggal klik seperti ini. Kemudian tinggal pilih mana yang ingin dijadikan set default-nya. Kita coba apakah sudah berhasil ya, kita klik. Nah, ini kita buka. Karena Google Chrome saya berikan password ya. Nah, dia akan langsung membuka seperti ini, teman-teman. Ya. Kita ambil contoh lagi, kita klik. Oke, jadi seperti itu. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.